Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel ini. Sebelum kami melanjutkan video ini, silahkan tekan tombol subscribe, lalu tinggalkan komen. Ritual adalah sebuah budaya dari sekelompok masyarakat yang merupakan sebentuk rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan dan maksud tertentu. Biasanya, ritual sendiri terangkai dalam berbagai bentuk simbolis di dalam pelaksanaannya dan juga memiliki stratifikasi sifat kesakralan atau keseriusan dalam pengertian di dalam kelompok tertentu. Dalam hal ini, karena ritual sendiri seringkali dilakukan secara repetitif maupun sesekali saja pada perayaan di kelompok tertentu, maka ritual dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan yang hanya dapat dimaknai secara serius ataupun biasa saja. Secara pelaksanaannya semua dilakukan berdasarkan rules tertentu. Pada pengertian tradisional dapat dikatakan mempunyai nilai dan sifat yang merujuk pada bentuk yang sakral dan kaku. Biasanya, di dalam masyarakat atau kelompok tradisional memiliki ciri relasi vertikal dan ilahiyah. Namun, dalam pengertian modern, ritual dapat berupa sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan orientasi horizontal tertentu tanpa harus terhubung dengan relasi vertikal keilahian itu. Ritual di Pantai Payangan Jember. Kejadian naas menimpa 23 orang yang sedang melakukan ritual di Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Mereka berasal dari anggota dari Padepokan Jamaah Tunggal Jati Nusantara, tergulung ombak saat mandi di laut. Akibat kejadian ini, 11 orang tewas tenggelam dan sisanya selamat. Belakangan terungkap, tujuan para korban melakukan ritual berharap segala urusannya lancar. Bagaimana kelengkapan informasi dari insiden ini? Berikut kronologi kejadiannya. Kejadian bermula saat rombongan berangkat dari Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Jember. Mereka kemudian tiba di Pantai Payangan pada Sabtu 12 Februari 2022 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di pantai, mereka melakukan ritual dengan cara bermeditasi dan membaca doa-doa pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, peserta mulai beranjak ke laut. Diawali dengan tabur bunga, peserta kemudian membentuk dua barisan dan saling bergandengan tangan. Rombongan bermaksud untuk mandi di air laut sebagai bentuk menyucikan diri. Saat melakukan ritual itu, ombak besar tiba-tiba menghantam mereka
pada Minggu 12 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Warga di lokasi kejadian, Saladin, mengaku sudah memberikan peringatan kepada rombongan. Ia bahkan sempat khawatir lantaran ombak saat itu sedang besar. Tadi malam izin juga saya pesan supaya tidak turun ke dekat laut karena ombak sedang tinggi, ucap Saladin. Pria yang juga sebagai juru kunci makam Bukit Samboja menambahkan, rombongan bukan pertama kali datang untuk melakukan ritual. Mereka sudah beberapa kali memang, hidup Saladin. Usai kejadian, petugas gabungan kemudian melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban. Pencarian selesai pukul 11 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Ada 11 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Korban terakhir atas nama Saiful berhasil ditemukan. Pencarian terhadap Saiful terbilang lama karena tadi awalnya tubuh kelihatan, kemudian dibawa ombak lagi, sehingga terus dicari sampai akhirnya ketemu. Terang Kapolres Jember, AKBP Heri Purnomo. Seorang anggota kepolisian ikut menjadi korban dalam insiden ritual maut di Pantai Payangan. Identitas korban bernama Bribda Febrian Bui. Ia tercatat sebagai anggota Polsek Pujer, berpangkat Bintara. Kapolsek Pujer, AKP Iswahyudi, membenarkan anggotanya ikut menjadi korban. Betul, dia bawahan saya, katanya. Kapolres Jember, AKBP Heri Purnomo menjelaskan, tujuan rombongan melakukan ritual, ia menyebut rangkaian acara termasuk mandi di laut bertujuan untuk melancarkan segala urusan. Mulai dari masalah keluarga, melancarkan usaha, hingga untuk memudahkan mendapatkan pekerjaan. Kata guru spiritual mereka, masalah-masalah itu bisa diselesaikan secara ritual di Pantai Payangan, ujarnya. Heri menjelaskan, para peserta awalnya menjalankan ritual di pinggir pantai. Di sana, mereka membaca doa-doa, ucapnya. Setelahnya, peserta mulai beranjak ke laut. Diawali dengan tabur bunga, peserta kemudian membentuk dua barisan dan saling bergandengan tangan. Ada kegiatan ritual menyucikan diri mandi di laut, ungkap Heri. Saat melakukan ritual itu, ombak tiba-tiba besar menghantam mereka. Menurut korban selamat, mereka tidak melihat ombak yang dari arah kanan. Tiba-tiba datang menerjang, di sana ada tebing yang menghalangi pandangan, tuturnya. Itulah salah satu kejadian naas di Pantai Payangan. Demikian video ini kami sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.